Assalamualaikum. Week 1 untuk Gegar Baganza. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan begitu baik untuk kami semua, insyaAllah. Saya sebenarnya tak sabar untuk buat persembahan dalam masa yang sama, sangat nervous. Okay, so insyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk pendek-pendek semua, insyaAllah. Saya rasa insyaAllah alhamdulillah semuanya berjalan sangat lancar. So okay, malam ni kita akan bagi yang terbaik, insyaAllah. Aku yang telah merasa keliru, aku yang tak tahu mana nak tuju, sampai bila harus aku menjadi bisu. Assalamualaikum. Baju yang saya pakai untuk minggu yang pertama, insyaAllah untuk minggu yang seterusnya, daripada desain ni yang sangat dikenal, akan saya Cik Hatta, Hatta Bumat. Okay, terima kasih. Dah lama tak kawal dengan tu, kan? Baju dia kahwin. Betul, baju kahwin. Dia lah. Kita setelah beberapa tahun dah tengok, dah tiga dah nak kita bertemu balik. Bertemu balik, terima kasih tak Terima kasih, terima kasih. Kamu yang mahu mencintai aku, kamu yang mahu mencintai dia, haruskah cinta ini jadi begitu? Lalu kau merayu, pergilah bersamanya, biarkan ku sendiri, tak perlu kau menyakiti. Ilah Tomo, you can do it. Yeah. Saya berjaya untuk pergi ke minggu yang kedua. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua atas sokongan anda buat saya dan juga orang-orang yang lain dalam Gegar Baganza. So insyaAllah minggu depan saya dapat lagu daripada Janji Padamu, insyaAllah saya akan buat yang terbaik. Okay, so insyaAllah kita jumpa minggu depan dalam Gegar Baganza. Sebab apa, Tomok punya perform macam baik gila, mantap. Apa tu, lagi satu Tomok top 3 pula. So saya harap, kami semua harap Tomok boleh maintain performance show ni, and all the best. Okay, untuk persembahan Tomok tadi, korang rasa macam puas sangat nak dengar lagi untuk minggu depan? Betul. Semoga Tomok dapat buat yang paling terbaik